Hai guys, jumpa lagi dengan Mama Yeni dan Kalisa. Kali ini kita lagi berada di pinggir jalan ya, karena pas keliling-keliling nyari seruk akhirnya ketemu juga. Yuk kita ini ya, kita liatin ya cara pembuatannya. Es serut, bang, esnya diserut kan bang? Ya diserut. Oh udah diserut. Kalau ini mah? Kalau nggak diserut, nggak diserut. Habisan baru diserut. Oh jadi nggak bisa diserut? Ini bisa nggak diserut bang? Bisa. Yaudah bikinin ya bang. Badut telinga. Bang. Ini diserutnya secara tradisional ya. Kalau waktu itu pakai mesin, kalau yang ini pakai alatnya ya bang ya. Yuk kita lihat dengan abang siapa namanya? Bang Birli. Bang Birli, udah lama nggak jualan es serutnya bang? Baru sebulanan. Oh baru sebulanan. Ini enggak, bang. Kemarin mah jual es kobok. Es kobok jangan dipegang nih. Es kobok kayak gimana tuh bang? Oh itu namanya es kobok. Bulan-bulan biasa. Nih lihat ya teman-teman. Lihat. Nih. Sini deketin nih cara pembuatannya tuh. Serut ya. Serut. Serut. Serut pelangi. Aku rasa permen karet. Tuh, rasa permen. Banyaknya rasanya, Bang. Iya dong. 8 varian. Oh, 8 varian. Tapi boleh kan ini ya dicampur ya, Bang ya? Boleh. Mix ya. Tuh, lihat tuh serutnya. Lihat deh, aku bisa ditambah topping tahu Oreo, bisa. Oh, iya. Minta sama abangnya ya. Udah cukup kok. Ya. Awas, Bang, tumpah. Gemoy anak gemoy goy. Iya, permen karet. Jangan dunia. Wih. Nih, rasa permen karet. Nah, mau lihat. Tuh, lihat rasa permen. Oh, caranya gini ya, tuh. Tuh, nonton dong. Ditabur-taburinnya di situ. Terus? Es yang udah diserut dimasukin. Tuh, warna apa? Biru ya? Biru kesukaan Kalisa. Nah. Wih, buset dah, kayak es kepal. Oh, kayak es kepal ya? Tuh, ditambahin lagi. Wih, enak banget kayak es kepal. Iya, kan? Bawahnya tuh. Oh, nih sini nih lihat nih. Nih lihat nih. Ini ada rasa apa? Doraemon. Mangga ya? Mangga. Ini rasa. Oh, ini nih dikasih apa nih, Bang? Oreo. Oh, Oreo nih lihat nih. Oreo nih. Meses. Oreo. Ini mesesnya nih. Enak oh, banget. Sekarang bang. Dikasih itu ya, apa namanya? Tuh, lengkap banget ya. Ih, Bang, aku jadi ngiler. Oh, ngiler ya. Tuh. Abang gak ngiler. Oh, dikasih susu lagi tuh. Yang banyak bang, susunya bang. Dikit-dikit aja bang, takut tumpah. Biasaan mama. Ngapain tuh? Enak banget ya tuh. Oh, emang jangan dicekel, belum selesai. Oh, selesai. Ada apanya tuh? Sendok. Tuh, udah jadi nih guys, lihat nih. Ma, punya Kalisa. Oh iya, cobain dulu, cobain. Nih, lihat nih guys, ini ada rasa alpukat. Bismillah, bagus. Alpukat. Hmm? Ini rasa strawberry. Ini rasa coklat. Ini rasa taro. Ini udah manis ya bang? Udah. Kalau ini gulanya gula apa bang? Ini durian. Oh gula asli katanya. Orang-orang mah ada yang namanya semacam teh polding. Oh. Ini apa? Capcin. Emang nggak ada. Oh capcin. Tuh kata abangnya. Tuh kata abangnya, gulanya gula asli ya bang ya. Gimana rasanya? Enak. Enak. Coba bang nyobain. Ya kalau kalau jualan suka di mana bang? Di SD mana sekolah? SD mana? SD mana? Jam berapa bang kalau buka? Enak guys. Rasanya enak bener. Ini kalau beli di Bang Birli. Bang Birli suka mangkanya keliling ya bang ya? Nggak bisa. Bang BRI. Oh Bang BRI. Ini kalau di daerah Rangkas Bitung nih Bang Birli. Di Alun. Dan Alun. Di daerah ini.
Hari Minggu jam berapa pagi ya? Pagi. Bang Benny tadi aku lihat itu tahu. Kenapa coba? Jualan es kulkul. Oh, es kulkul di mana es kulkul? Di dekat. Di lampu merah. Lampu merah. Iya. Enak banget loh rasanya, manis ya, berasa. Cepetan, kali siapa mau ke pagi nih? Kalau orang kan pakai mesin ya? Iya, pakai mesin. Karena ini yang tradisional ya. Nih sini lihat nih, ininya nih. Apa namanya? Es serutnya nih. Tuh, es serut Bang Birli. Tuh, es serut Bang Birli ya. Bang Birli enak banget tau. Terus lagi ya? Iya, bos. Oh, diserut lagi tuh. Abang lagi mau bikin lagi ya, Bang? Buat jualan lagi ya, Bang? Nanti mau kemana jualannya lagi, Bang? Keliling? Ke Keong, arah Keong. Perumahan. Oh, ke perumahan. Itu mah rumah Kalisa, Keong. Tuh. Ini topping-toppingnya juga ya, Bang, ya? Masih ada ya, topping-toppingnya tuh. Abang mau nyari duit atau apa sih? Coba, cantik sini deh, makan enak gak? Enak ya? Tuh, variannya banyak banget ya, ada rasa taro, permen karet, alpukat ya. Coba nih, capcin, strawberry, kalisap, pilih rasa permen karet ya? Mango, durian. Tuh, taro. Banyak banget ya. Berapa? Terima kasih, Bang. Enak banget nih. Ini kita bayar ya. Tuh, Bang, enak banget ya, Bang. Kalau kita serutnya enak banget. Di tukang es batu di sok-sok itu pakai bergaji itu kasar dia harus sekalian cap ini yang jasa blender. Tuh harganya 5.000 ya, guys. Enak banget rasanya tuh. Halus ya. Bang, ini ada pisau. Bukan pisau ini sendoknya yang ada gergajinya ya. Nih. Nah, udah. Boleh. Sampai jumpa lagi untuk video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya. Dadah. Ya, Bang, makasih, Bang. Dadah. Lagi ya, Bang.